Potret terbaru Giselle jadi perbincangan. Netizen sedih, wajahnya terlihat tak biasa. Giselle Anastasia atau Giselle tengah menjadi perbincangan di kalangan netizen. Bukan tentang kasus video sur yang tengah menimpanya, namun penampilan terbarunya yang menjadi sorotan publik. Netizen menilai wajah Giselle berbeda dan terlihat tak biasa. Hal tersebut terlihat dari potret terbarunya saat merayakan Tahun Baru Imlek 2021 kemarin. Giselle tampil cantik dalam balutan cheongsam berwarna merah. Ia berpose bersama sang kekasih Wijaya Saputra atau Wijin. Di kolom komentar, banyak sekali netizen yang menyoroti wajah mantan istri Gading Martin itu. Ada netizen yang mengaku sedih lantaran melihat wajah Giselle terlihat berbeda dan nampak tak segar seperti dahulu. Inilah potret terbaru Giselle yang menjadi perbincangan di kalangan netizen. Di kolom komentar, banyak sekali netizen yang menyoroti wajah Giselle yang dinilai berbeda dari sebelumnya. Raut wajahnya terlihat tak segar. "Kakak semangat terus ya, sedih wajahnya udah kelihatan gak kayak biasanya," kata seorang warganet. "Kok muka Kak Giselle agak beda ya, fresan dulu sama Kak Gading," tulis akun warganet yang lainnya. "Kenapa sekarang auranya berbeda?" tulis akun warganet lainnya juga. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.